Setelah koma itu ada berapa hari gitu ya, kemudian kita dipanggil lagi karena keadaan bapak sudah kritis gitu. Nah, waktu sudah kritis itu ya saya sudah berpikir bahwa agaknya ini akhir daripada bapak gitu. Jadi waktu kita kumpul gitu, ya tinggal menyaksikan beliau mulai dicabut-cabut alat bantunya gitu. Ya terus ada bernafas panjang 3 kali ya. Terus sudah gak ada. Siapa tapi ini pelipur lagi.
Ya, waktu itu pertemuan hanya 30 menit dan pada waktu itu kondisi dari Bung Karno sudah sangat sakit. Saya bersyukur bahwa Bung Hatta waktu datang ke membesuk Bung Karno, menjenguk Bung Karno itu, beliau masih sadar. Ya, sehingga waktu melihat ayah saya, Bung Karno langsung memandang dan juga keluar air mata. Jadi beliau berbaring di bantal kan, dan apa air matanya keluar dari matanya karena berbaring, jadi jatuh ke bantal itu lewat ini mata, lewat bagian atas pipi. Dan Bung Hatta melihat tangan Bung Karno yang sudah bengkak di sini juga, dan memijit, tapi bukan memijat seperti tukang pijat, bukan, karena beliau sudah terlalu bengkak, jadi hanya membelai-belai begitu ya. Bung Karno menanyakan, "Hukatut Medhyo," artinya apa kabar gitu, dalam bahasa Belanda. Karena mereka terbiasa berbahasa Belanda. Beliau melihat Bung Karno dengan kondisi seperti itu, mengatakan, "No, bagaimana kabarmu?" gitu. Terus Bung Karno menjawab, "Hukatut Medhyo." Gitu. Nah, jadi saya mengingat bahwa Bung Karno meminta kacamata kepada suster yang berada di situ untuk bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi gitu, dan air mata juga keluar. Tapi beliau sudah terlalu sakit untuk berbicara banyak, jadi hanya hati yang berbicara. Nah ini saya kira apa ya, suatu, mungkin dua-duanya mengenang suatu proses panjang dari perjuangan memerdekakan Indonesia yang itu sangat spektakuler kan, tidak setiap orang kan bisa melakukan itu, apalagi yang berdua sebagai proklamator, mungkin satu-satunya di muka bumi ini.